tersebut. Faqala hadatsana katasna bin Zaid bin Khattab an Abdullah ibn Hamdalah ibn Abi Amir al-Basir ay Basir al-Malaika tadzaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwudu di kubur salat yang tahir al-kana au mayyit tahir falamma shakka dhalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amara bi siwaki ila kubur salat wa wudi'a anhu al-wudu illa min hadasin qala fa kana Abdullah yara anna bihi quwwatan ala dhalik farfa'ahu hatta mati. Secara ringkas daripada hadis yang diberikan di sini menceritakan tentang suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada seseorang mengenai sikap daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar yang mengambil air wudhu pada yang tadi sembahyang. Dan tadi sembahyang mesti dengan melakukan berwudhu terlebih dahulu baik dalam keadaan suci atau juga tidak. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, wudhu hanya wajib kita laksanakan kalau pada waktu kita dalam keadaan berhadas, kalau pada saat kita tidak bersih. Jadi pertanyaannya ditanyakan, amman akhadahu, itu dari mana dapatnya? Siapa yang pertama atau siapa yang menjelaskan perbuatan yang semacam itu? Jadi diriwayatkan, itu adalah riwayat daripada Asma binti Zaid yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Hamdalah yang dimandikan al-Ghasil, yang dimandikan oleh para malaikat. Mungkin semuanya masih ingat atau semuanya tahu tentang cerita dan kejadiannya, yang pada saat kita lagi sedang berbulan madu atau lagi sedang bersama dengan pasangan putih dengan hubungan intim atau dengan hubungan jasa. Tapi Masya Allah tabarakallah, suatu hal yang mengagumkan dengan bangsa Arab pada saat itu, yang walaupun mungkin kalau daripada 100 belum tentu ada 90, belum tentu ada dalam 20 yang mampu untuk melaksanakannya. Yang paling tidak mungkin kalau dengan sumpah kita akan tahu seseorang sedang berhubungan jasa lagi asik-asiknya, terus ada panggilan telepon, terus ada orang ngetok pintu di luar, itu paling tidak kita tanggungkan dulu. Kalau saatnya di sahur pun takkan menyahut suara, tunggu. Paling seperti itu. Kenapa? Karena lagi sedang asik-asiknya dengan hubungannya, lagi sedang buat hubungan, ternyata ada seruan. Sahabat Nabi kita tadi itu pada saat asik-asiknya bersama pasangan beliau, begitu mendengar seruan jan langsung saja hubungan tadi itu diakhiri, mengambil talatan perang dan juga dengan keduaan yang dikemukan sampai dan langsung turun ke medan meninggal dunia pada peristiwa itu. Sehingga sampai Nabi kita tertanya-tanya, kenapa ada di antara atau kenapa Nabi kita menyaksikan kumpulan daripada para malaikat yang turun untuk mengandikan sahabat Nabi kita berkenaan, sebagaimana hukumnya seseorang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh disembahyangkan. Sebab kalau dimandikan berarti akan menanggalkan kesan daripada darah yang itu akan menjadi saksi. Nabi kita bersabda, Lawmu damu da'u li'uhu wa'ikatul misik, warnanya warna darah tapi baunya bau minyak harum kasturi, sebagai saksi kepada mereka bahwa mereka terbunuh di jalan Allah dan Rasul. Itu tidak boleh ditanggalkan dan mereka dikuburkan dengan pakaian mereka yang berjumuran dengan darah. Ini kenapa dimandikan oleh malaikat? Selidiknya selidik setelah nanti kita tanyakan, ternyata dengan sahabat nanti kita tadi itu turun ke medan perang sebelum sempat untuk mandi janabah. Bukan sebelum sempat, sebelum selesai, belum habis lagi. Nah, itulah saya katakan, kalau kita mungkin kita tawar dulu lah dalam 5 menit kah, 10 menit kah, tapi selesai lah. Takkan terburu-buru macam itu, sahabat Nabi kita mampu untuk melakukan yang seperti itu. Nah, jadi daripada Sayyidina Abdullah tadi itu menceritakan bahwasanya permulaan karena sallallahu alaihi wasallam umbil wudu, Nabi kita diperintahkan untuk mengambil air wudu pada tiap kali sembahyang, baik dalam keadaan suci atau juga dalam keadaan tidak bersih. Pada masa kadar di kalangan Rasulullah, ketika perkara itu agak membebankan dan juga menyusahkan, pada tiap kali sholat harus berwudu, itu agak membebankan, maka daripada wudu diganti kepada siwak.
Qala falamma syaqqa dhalika 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amara atau umira fi siwak inda kulli salatin Nabi kita bersabda laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli wudu riwayat Ahmadun bi wudu inda kulli salat. Kalau tidak kenakan menyusahkan umat, niscayalah mereka akan aku perintahkan untuk berwudu pada tiap kali sembahyang. Ayat tahirat awal dan tahir. Jadikan seperti apa saja. Kemudian dengan hadis yang diriwayatkan di sini membuktikan rukhsah yang ada karena itu membebankan. Jadi bukan karena tidak boleh atau bukan karena tidak digalakkan. Jadi dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu maka merasa mampu untuk mengambil air wudhu pada tiap kali sembahyang, maka dengan beliau berpatokan atau juga berpedoman kepada keadaan Nabi kita yang sebelumnya, maka pada tiap kali beliau akan melaksanakan sembahyang, beliau berwudhu terlebih dahulu karena ya Allah an-Nabi quwwatan ala dzalik fa fa'alahu, beliau kerjakan perkara tersebut sampai mati. Nah jadi dari sini ini diantaranya, ini diantara daripada tasyaddudat Sayyidina Abdullah ibn Umar. Jadi maka itu permintaan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan pesan kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pesan kepada Imam Malik dan juga kepada ulama-ulama yang dibebani atau yang diberikan amanah untuk menyusun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang disebut di situ, iyyaka wa tasyadduda Abdullah ibni Umar wa tasahula sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Sayyidina Abdul Mas'ud terkenal dengan tasahul, maksudnya agak longgar, sementara dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar agak tasyadjud. Jadi misalnya seperti cerita tadi itu, yang dengan beliau mengambil yang lebih ketat, mengambil yang lebih berat, lebih ihtiyat. Sehingga dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar, gara-gara karena dengan fatwa dan pandangan beliau, bagian yang ternampak daripada mata kita pada saat kita jaga itu termasuk daripada bagian zahir yang wajib dibasuh, maka pada tiap kali mandi dan wudu beliau basuh biji mata. Jadi kalau kita kan kita berwudu sampai kelopaknya saja, bagian mata tidak dibasuh, itu yang menyebabkan mata beliau menjadi amash atau jadi ketarat sampai di akhir hayat beliau menjadi buta. Dimana kita syahdudihi radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin juga dengan kita pernah mendengar sahabat Nabi kita yang paling detail, sahabat Nabi kita yang paling teliti sampai mengkondisikan apa saja yang beliau tahu, mengikuti apa saja yang beliau tahu daripada hal ihwal baginda Nabi. Nabi kita duduk, Nabi kita makan, Nabi kita beriak, Nabi kita berdiri, Nabi kita berjalan, Nabi kita santai. Pokoknya walhasil dalam keadaan seperti apa saja, asalkan silah daripada kubukat sesuatu tadi itu kepada Sayyidina Rasulullah SAW untuk berlaku-laku celak matanya, berbaringnya, berihatnya, sampai-sampai tempat Nabi kita berbaring di sebuah pohon kayu atau di sebuah pohon korma yang ada di Hudaybiyah. Jadi di sana ada satu pohon kayu disebut dengan Syajaratu As-Sulh atau dengan Syajaratu Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala. Cerita daripada pokok kayu tadi itu sebenarnya sejak daripada zaman baginda, mungkin sebelum atau setelah berlangsungnya perjanjian damai pada tahun ke-6 Sulhul Hudaybiyah, dengan baginda Nabi berbaring di bawah pokok kayu tadi itu, di bawah pohon kayu tadi itu. Jadi di zaman Sayyidina Abdullah ibn Umar, mungkin dari antara daripada ikut bersama, jumlah pasukan tidak kurang daripada 1.500 orang. Maka untuk mengekalkan, untuk mengawetkan, untuk mengekalkan pohon tadi itu agar boleh berkepanjangan, dikatakan dari masa ke semasa daripada tokoh waktu beliau merawat dan juga beliau siram. Kenapa? Datang ke situ hanya tidak lebih daripada untuk berbaring saja. Limana? Kenapa? Karena Nabi kita pernah berbaring di bawah pokok kayu tadi itu. Kalau pada saat datang daripada Madinah tidak langsung masuk ke Mekah, singgah di Mirwah. Ngapain di Birtua? Birtua adalah satu buah telaga, sekarang disebut dengan kawasan Jawa. Kawasan Jawa, Birtua. Sunnahnya dengan kita singgah di situ dan juga mandi di sana. Dari sejumlah sekian sahabat Nabi yang tercantum dan yang tercatat menghidupkan kembali dengan sunnah tersebut, Sayyidina Abdullah ibni Umar. Jadi yang dengan beliau boleh kita istilahkan, beliau ingin kehidupan beliau itu adalah Nabi Nabawiyul Hayat, Nabawiyul Ma'isha, Nabawiyul Ma'akan, Nabawiyul Masyarakat,
Nabawi dengan makan minumnya, Nabawi dengan berpakaiannya, Nabawi dalam kehidupannya, Nabawi dalam istirahatnya, Nabawi dengan mandi, sampai Nabawiyu al-hay'ah atau Nabawiyu tabawur di tempat Nabi kita buang air kecil, di situ juga nanti dengan melakukan buang air kecil sampai ke situ tuh. Nah, jadi ini yang semacam ini takkan tidak mengerti, yang paham itu adalah bencana-bencana kita yang mengatakan tidak ada hubungannya itu dengan sunnah. Kita katakan yang paling tahu, yang paling dekat kepada Allah dan yang mendapatkan bimbingan, didikan masuk dan itu pula yang mendidik mereka itu adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beranggapan makna daripada fattabi'uni yuhibbukumullah qul in kuntum, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscayalah kalian akan dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Fattabi'uni itu bi jami'il ahwal, bi jami'il ahwal, yang tidak terikat dengan waktu dan keadaan. Fattabi'uni ay bi kullil umur, fattabi'uni ay bi kulli syai'. Jadi janggutnya, pakaiannya, makan minumnya, kan kalau dengan bencana tidak, itu kalau dengan pakaian dikatakan budaya Arab, janggut itu juga janggutnya orang Arab. Jadi dengan kita hanya mengikuti bagi-bagi dalam masalah halal dan haram. Tapi kalau sudah menyentuh bab makanan, bab minuman, bab pakaian, perhiasan dan sebagainya, itu ketika kita tidak digalakkan. Jadi at-taqamus, taqamus syakhsiyat Rasul, memperagakan kehidupan bagi Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, ini ternyata mazhab daripada para sahabat Nabi yang dengan mereka masing-masing ingin lebih dekat kepada baginda daripada pasir, daripada berbagai aspek, ingin dekat dengan baginda daripada segala amal dalam keadaan yang seperti apa saja, hatta dalam perkara-perkara mubah. Dengan mereka menyukai agar bagaimana dengan perkara mubah dari itu sama seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Secara pasti Nabi kita memang ditata waktu, tenaga, pikiran, peluang, kesempatan, umur. Allah hantar baginda kepada kita, ayat nyatakan min ampusikum, kiraat min ampasikum, daripada kumpulan golongan yang paling termahal, yang paling berharga. Itu yang pertama. Kemudian rahmatan. Jadi rahmatan di situ, wa ma arsalnaka ka, di situ ka itu daripada aku sampai ke bawah. Wa ma arsalnaka ka itu bukan hanya setakat ibadah, bukan hanya setakat perintah, bukan hanya setakat larangan. Wa ma arsalnaka, Allah tidak mengutus engkau illa rahmatan. Jadi rahmatan tadi itu bimuqabil ka. Maknanya ka bukan pada tu Nabi kita duduk, bukan pada tu Nabi kita makan, tapi mana daripada ka semuanya, daripada atas sampai ke bawah, dari saat Nabi kita diperintahkan atau menerima ayat yang pertama daripada Allah yang mengistilahkan dan dikhalaq, ke semuanya. Pakaian, wa ma'arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu, yang maknanya kamu tadi itu apa saja. Kamu itu bukan ibadah Nabi, bukan perangai Nabi, bukan perilaku Nabi. Yang namanya kamu semuanya daripada Nabi, itu aku mengatakan rahmat. Jadi rahmat kepada pakaian, rahmat kepada perhiasan, rahmat kepada sikap, rahmat kepada perilaku, rahmat kepada perbuatan, rahmat kepada pikiran, semuanya. Kalau nabawiyul khilqah, kalau seseorang itu memiliki nabawiyul khilqah, berarti segala galanya akan mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala, itu makna secara global tentang hadis yang kita riwayatkan. Tapi diantara jadi yang dapat kita pahami juga daripada hadis, apapun yang kita perlukan, masalah-masalah apa saja yang ingin kita tuntaskan, kalau seandainya ada hubungannya dengan orang lain, maka tidak akan mungkin dengan kita mendapatkan penafsiran dan penjelasan yang konkret dan keterangan yang jelas, kecuali kalau daripada orang yang berkenaan. Maka sebelum dengan kita memvonis, menghakimi, mengatakan begitu dan begini, maka dengan kita tanyakan terlebih dahulu kepada orang yang berkenaan. Jadi yang semacam itu ternyata daripada para sahabat Nabi kita dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibn Amr bin Al-As baca
anna nabiy sallallahu alaihi wasallam mar bi sa'id wa huwa yatawaddu wa qala fa hadha sarf ya sa'id qala fi wudu'i sarf wa qala na'am wa in kunta 'ala nahri jarin qala riwayat dari pada sayyidina Abdullah ibn Amr bin Al-As, salah satu daripada ombak minas sahabat ahlu al-abadillah, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan juga dengan Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anil jami. Jadi kalau ada fatwa hukum dipatwakan secara saksi dan sama secara disepakati oleh empat orang abadillah tadi itu, dikatakan wa ra'yu al-abadillah al-arba'ah. Siapa al-abadillah? Ada empat orang sahabat tadi yang bernama Abdullah. Idza utlik, maksudnya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Al-As yang meriwayatkan hadis di sini, Abdullah ibn Mas'ud, dan juga dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu jami'. Qala Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn Al-As inilah yang menyesal pada akhir usia beliau, kenapa dengan aku tidak menerima rukhsah daripada baginda. Jadi diingat, kadang-kadang pengajian yang pada pukul 11 ini juga syaitan kadang-kadang boleh menyusup di dalamnya. Jadi kata syaitan, itu iman, itu yakin, itu pengorbanan, itu perjuangan. Jadi dia betul-betul target kita untuk kita hadir pada pengajian tengah malam ini. Oh hebat, masyarakat, dia tahu dan dapat mengukur dengan kemampuan kita. Yang sehingga pada satu ketika seseorang tadi itu sudah budak dan sudah tidak punya semangat dan tak ada mood untuk ikut pengajian. Kenapa? Gara-gara karena pengajian malam lepas balik daripada pukul 12 sesukuk, masuk angin, sakit perut, ceret bedret, ceret beret, akhirnya keluarga semuanya komplain. Ha, itulah bang, kalau nak ngaji ngaji lah lepas maghrib, mana ada orang pengajian tengah malam. Ha, tuh. Jadi macam itu juga dengan salat tahajud. Kadang-kadang kita pada saat baca tentang fadhail, membaca tentang mujahadah daripada para sahabat, iman mungkin kencang, iman mungkin naiknya, masya Allah, tabarakallah, witir sampai 11 rakaat tahajud pun juga sampai pada 13 rakaat tabarakallah, puasa sedang kafir bahkan lebih daripada itu lagi, mampu puasa dahar atau puasa Nabi Daud alaihissalam. Jangan lupa, kadang-kadang syaitan menyusup dengan mentarget kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang seperti itu, yang tujuannya pada akhirnya nanti untuk melemahkan kita agar kita tinggalkan sejarah total. Nanti kita bersabda, glafu minal amali ma tutiqu. Laksanakan daripada amal itu semampu Anda melaksanakan secara istiqomah. Yang walaupun tahajud dua rakaat tak masalah. Badan besar, alim, sorban saja habis sampai dalam berapa meter tahajud dua rakaat tak apa. Biar diolok-olok sama syaitan, tak ada masalah. Sebab kalau dua rakaat besok malam, kalau pada waktu kita dijaga, jadi kalau kita nak ditumbangkan pun, kata nafsu, mana boleh kita katakan, ilmu katakan setakat dua rakaat aja, boleh kita istiqomah. Tapi kalau semalam kita dirayu, dibujuk, sehingga dengan kita turunkan kehendak daripada mereka yang kita tidak tahu, dikira itu kena faktor iman dan yakin, tahu-taunya tidak lebih daripada godaan syaitan, agar kita melaksanakan sembahyang tahajud 12 rakaat, 13 rakaat dengan witirnya. Bangun jam malam kedua, malam ketiga, gitu bangun, tidak kecepatan macam itu, 13 rakaat, jenuh juga. Akhirnya tak jadi bangun, tumpah. Nah, itu seperti itu. Jadi biar sedikit itu, setapak demi setapak. Mana buktinya? Ini Sayyidina Abdullah ibn Umar. Kata Nabi, sekali dalam 40 hari. Kata sekali dalam 40 hari. Sekali dalam sebulan, aku mampu. Sekali dalam 2 minggu, aku mampu. Sekali dalam 7 hari. Sehingga dengan beliau sampai mengatakan mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam tiap 3 hari. Yang walaupun nanti kita katakan tidak akan paham, tidak akan mengerti orang yang kata Al-Quran dalam jangka 3 hari, itu mesti dibacanya secara sadar. Puasa nanti kita sarankan sum salah satu ayat di Quran. Puasa 3 hari daripada tiap bulan. Terakhir sekali beliau memaksakan diri dan meminta kemudahan daripada baginda untuk puasa Nabiullah Daud. Nanti kita kata tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Nabiullah Daud. Puasa dahar, puasa sebenarnya sepanjang tahun. Akhir hayat, tenaga sudah berkurang.
Nah, udah tak boleh. Jangankan puasa saban hari, puasa satu hari, puasa satu hari tidak. Untuk puasa Senin Kamis pun kadang-kadang kita sudah tidak larang. Jangankan untuk khatamkan Al-Quran sekali pada tiap 3-7 sekali dalam tiap minggu. Sebulan pun kadang-kadang tak khatam. Kenapa? Karena kita membebani diri kita kepada hal-hal yang dengan kita tidak boleh istiqomah. Inna allaha la yamal hatta tamal. Allah tidak akan asama namal bosan untuk memberikan kejaran dan berasa kepada kita, sehingga dengan kita bosan untuk melaksanakan ubudiyah kepada ikhlafu minam amali matutikun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad, mungkin Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az, tidak pasti, wahwa ya tawafah. Nabi kita bersabda, mahadas syarafu ya Sa'adu. Itu pada saat Nabi kita dengar Sayyidina Sa'ad berudur di Madinah. Nabi kita katakan, kenapa mau belajar begini? Loh, kenapa kamu sampai membuang-buang air? Mahadas syarafu ya Sa'adu. Ini kenapa air dibuang-buang? Jadi kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi butuh isyaraf. Apakah juga ada tabdzir? Ada mubadir, ada salat pada saat kita mengambil air wudhu. Padahal kalau kita pasti pastikan air wudhu yang seperti apa, air yang sebanyak apa di kota Madinah pada waktu itu. Sampai sekarang pun di Madinah tidak ada sungai. Kalau ada mata air saja, kalau ada setakan dengan tenaga saja. Jadi air yang mana yang sampai terbuang-buang pada saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda, iya, ada juga yang namanya mubadir, ada yang namanya israf. Qala wa in kunta ala nahrin jarin, yang walaupun pada saat Anda berwudu dengan menggunakan air laut yang mengalir. Masya Allah, tabarakallah. Tetap dengan kita tidak boleh membuang-buang air. Maksudnya apa? Jadi dari hadis ini kita tahu yang namanya israf itu bukan kalau pada waktu kita tak ada duit yang dapat kita ambil, bukan kalau pada waktu kita dalam keadaan krisis, bukan kalau waktu dengan keadaan duit, harta, kekayaan diperlukan untuk keluarga Anda. Kalau kita punya duit banyak pun, kalau kita buang-buang tetap hukumnya haram. Jadi bukan karena pasal tak ada duit. Jadi misalnya sepatunya dengan kita udahlah, dua mangkuk, dua pinggan, atau juga dua porsi, atau juga dua nampan, dua jelas, itu apalah bahasanya, kurang lebih seperti itu. Ini karena kita ribanya 10 siapa ya? Ya kita makan lah, kalau kita makan semuanya tak ada masalah. Jadi yang walaupun kita banyak duit, tetap kalau pada saat ada bagian makanan yang terbuang, yang tersia-siakan, hukumnya haram. Jadi keharamannya di situ bukan karena krisis, keharamannya di sana bukan karena banyak duit, enggak. Harta bukan karena tidak ada duit, harta kalau pada waktu kita punya duit banyak. Ini air sungai nih, air sungai. Pada waktu kita berwudu, ya sebagaimana kita tahu, sepenuh dua telapak tangan untuk muka. Kalau sampai kita basuh muka berkali-kali, padahal tidak merugikan apa-apa. Air sungai, banyak, tak akan habis. Semampu apa kita minum. Kalau perut kita seperti apapun, dosanya tidak bakalan habis untuk kumur-kumur dan juga untuk kita berwudu. Jelas air sungai tidak akan habis. Itu pun lebih kita katakan Islam. Jadi panduan daripada baginda Nabi di sini untuk apa saja? Pada saat air tidak akan tercemarkan sebab lebih daripada hitungan dua kolam, kita tetap tidak boleh memanfaatkan keperluan hidup lebih daripada keperluan yang kita perlukan. Jadi Nabi kita didik kita bukan dididik untuk sederhana, al-iqtawasur, kesederhanaan dalam hidup. Kalau pada waktu kita tidak punya, kalau pada saat hasil dan pendapatan kita masih terhad, kalau kita mempunyai penghasilan yang banyak sekalipun, tetap saja israf berlebih-lebihan itu hukumnya haram. Jadi kata-kata Nabi kita tadi itu, yang walaupun kamu menggunakan air laut yang mengalir, tetap hukumnya israf, yang paling tidak hukumnya makruh. Jadi kata Syekh Zubair, itu saja yang saya hafal, bukan hafal semuanya. Qala makruhu bil ma'i haitsu asrafa walau minan bahril kabiril darfa. Makruhatul wudhu, di antara daripada perkara-perkara makruh dalam berwudhu itu adalah bilma'i haitsu asrafa, pada saat dia israf berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walau minan bahril kabiril darfa, yang walaupun dia mencedok air daripada air laut yang luas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta ala nahril jarir. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a wa dzakara smallah. Tidak mutlak wa dzakara smallah pada tiap pergerakan. Barang siapa mengambil air wudu dengan menyebut nama Allah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu fardhalillah ta'ala, terus kita basuhkan atau kita cuci, kita basuh muka kita, tangan, kepala dan kaki, asalkan permulaannya dengan zikir, itu sudah memadai. Jadi tidak mesti dan juga tidak mutlak dengan kita berzikir daripada awal kita berwudu sampai akhir, sehingga dengan kita beramal dengan bacaan yang dibaca pada waktu kita membasuh pada tiap anggota. Ada diriwayatkan, tapi kata imamnya riwayat itu semuanya itu sabit, semuanya riwayat itu hadisnya tidak sahih, tentang bacaan pada masa kita membasuh anggota muka. Allah mabayyin wajhi yawma tabyadul wujuh, basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kita di biyamini, tangan kiri, wala tu'ti kita di bishimani, Allahumma harim kepala sya'ri wa basyari ala nar, kaki Allahumma safid qadami ya ala surat wa matazilul aqdam, atau dengan doa sumpamanya. Ulama mengatakan itulah aslalaha atau la asladahu. Jadi makna daripada zikrullah di sini adalah menyebut nama Allah pada permulaan wudu. Qala fa innahu yutahhiru jasadahu kullahu, maka itu akan membersihkan anggota tubuh kita semuanya. Jadi zikrullah itulah yang akan menyerapkan kebaikan pada seluruh anggota. Apa saja kalau pada saat kita sebut nama Allah akan menjadi rahmah dan barakah, akan menjadi kebajikan. Makanya itu makan dengan basmalah, minum dengan basmalah, masuk rumah dengan basmalah, baca kitab dengan basmalah, tandas pun juga baca zikir, berhubungan pun juga dengan zikir. Anda boleh bayangkan sampai kepada hal yang semacam itu, yang sepatutnya tidak ada orang yang tahu atau tidak layak tahu. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya ada binatang seumpama kucing pun di rumah, jangan sekali-kali dengan saat melakukan hubungan tersebut itu di hadapan kucing atau juga pada saat kucing ada di rumahnya. Yalah, selamat keluar dulu, keluar. Jadi ternyata pada saat melaksanakan hubungan dari itu pun tidak luput daripada di rumah. Bahkan kita minta perlindungan, Allahumma jannibna syaitan. Coba pahami macam mana sampai dengan doanya seperti itu. Bukan Allahumma barik lana bima razaqtana, pada itu lebih daripada makanan. Kan sepatutnya Allahumma barik lana bima razaqtana, tapi kenapa doanya minta jannibna syaitan? Masya Allah, lasak sungguh syaitan. Kalau dengan kita sudah melamar, menikah, resepsi perkawinan, terus kita berkumpul. Sementara dengan syaitan, dia terbabi dengan yang mana saja itu. Tapi Nabi kita bersabda, syaitan akan ikut Anda pada saat dengan seseorang melakukan hubungannya dengan pasangan dia sih. Pada saat dia berhubungan dengan pasangannya, yang kalau pada waktu terlupa membaca zikir, fa'innahu yujami'u ma'ahu, syaitan itu akan ikut jima' bersamanya. Bagaimana? Jangan tanya macam mana. Yang bercerita tentang macam mananya tadi itu, yang menceritakan tentang faktanya dan hakikat yang sebenarnya, insan yang sudah mendapatkan julukan as-sadiqul masdud, jujur dan dinyatakan jujur oleh semua makhluk, as-sadiqul musaddaq, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang akan menjadi kafir sesiapa saja yang menyimpangkan dan yang meragukan perkara tersebut. Nanti kita kata syaitan akan berdialog. Mungkin pernah dengar cerita ini, dua syaitan, satu gemuk yang satunya kurus, yang satu wah rambut tertata rapi kemas elok cantik sekali, yang satunya tidak ada, yang satunya rambutnya besabut utara ke selatan timur tak teratur. Yang satunya kemas, badannya gemuk, sehat, segar, bukan yang tetap kurus. Tertiup angin pun dah jatuh. Jadi syaitan tadi itu simbang antara sama mereka. Katanya, awak nampak kelihatan kurus, kurang vitamin kan? Kurangnya. Jadi kurang petanya macam itu. Jadi kata syaitan tadi itu macam mana? Aku boleh hidup selesa.
yang pada saat dia makan dengan zikir, waktu minum dengan zikir, berpakaian dengan zikir, masuk rumah dengan zikir, hidupnya dengan zikir, setan, riwayat yang lain mengatakan, kalau pada saat dengan kita masuk rumah, makan minum tanpa menyebut zikrullah, tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setan akan berkata kepada anak buahnya, atau iblis akan berkata kepada anak buahnya, adraktumul nabi tawal asya'ama'an. Kalian boleh nginap, boleh bermalam, dan juga boleh mendapatkan makan malam sekalian. Adraktumul nabi tawal asya'. Kalian boleh makan, minum, dan tidur bersama dia. Itu makna hadis. Jadi ketika setan kurus tadi itu memberitahukan semacam itu, makannya dengan zikir, minumnya dengan zikir, berpakaiannya dengan zikir, tidurnya dengan zikir. Qala wa ana ma'alladhi la yaqdu dzalika. Kulli man hadis. Aku, kata setan yang gemuk, hidup dengan seseorang yang tidak melakukan semua itu. Makannya lupa, minumnya lupa, pakaiannya lupa, semuanya terlupakan. Nah, jadi ini daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita pernah menceritakan, kalau seandainya aku tidak teringat dengan perkataan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, aku akan pertontonkan setan yang aku tangkap pada malam hari tadi itu yang mengganggu ibadahku atau juga sembahyangku. Nanti kita tangkap. Nanti kita kata aku udah berjanji mengikat dia supaya besok hari jadi tontonan para sahabat, akan jadi tontonan orang ramai. Tapi pada saat ringan dengan firman Allah, berikan aku pemerintahan, kekuasaan yang tidak pernah kau berikan kepada para nabi-nabi yang terdahulu dan yang berdiri ahli mimba'di atau nabi-nabi yang setelahnya. Begitu aku teringat, maka dengan syaitan tersebut aku lepaskan. Jadi cerita menangkap syaitan, mengikat syaitan itu daripada ungkapan beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini serapan daripada zikrullah. InsyaAllah baju akan senantiasa membawa kepada kesehatan, makanan akan senantiasa membawa kepada kesehatan, minuman akan senantiasa membawa kepada kesehatan. Gimana semalam tuh? Simbang dengan Ustaz Zul. Jadi katanya pada masa dia check up, jadi kata pakar spesialis itu mengatakan, Bang Zul usia baru dalam 35-an, tapi ente setelah dilihat dalaman, ente sudah berusia 69 tahun. Itulah, jangan cek kesehatan, ingatnya dalam makan-makannya, membuat hati jadi sebelum mati lagi udah menderita gitu. Pikiran, sampai dia jadi pikiran lah. Terus ketika dikatakan umur sudah 69 tahun, gara-gara tidak terkawal kesehatan. Jadi pada saat berjumpa dengan salah satu lagi, jadi kata dia, pada saat mengurangkan gula, kalau nggak makan gula, makan aja, tak ada masalah. Kalau nggak makan kambing, makan aja. Kalau nggak tidur, jangan tidur, Bang. Nah, gula apa? Kalau nggak makan gula, minum aja yang manis-manis. Yang penting kita pandai mengeluarkan, itu ujungnya. Nah, makan kambing, makan. Nah, makan gula lebih, sebab kalau terbiasa manis, minum teh, gulanya sikit, tak sedang. Sirap, kadang-kadang sirap itu warnanya saja merah, rasa tak ada, ada manis. Rasa sirap saja, tapi rasa manisnya tak ada, tak nikmat. Tambah gula lagi, baru terasa nikmat, baru terasa lezat, Masya Allah, tabarakallah. Yang jadi masalah, gula takut dengan penyakit gula, kambing nanti takut dengan darah tinggi, kancing manis, macam-macam yang merisaukan dan yang menakutkan kita. Jadi kata Tuan Dadinto, antara nak makan apa saja, makan saja. Maksudnya jangan pantang, makan jembanda, makan gula, es, apa saja minum. Kalau sejuk sudah, kalau kita di Mekah, mana boleh minum es seperti ini, tak boleh, tak lalu. Harus di yang sejuk, kalau ada ketuan esnya di dalam, terasa nikmat, kena panas. Minum aja, tapi harus ada takut. Yang penting Anda pandai mengeluarkan. Kita sekarang masuk tapi kita tak pandai keluar. Nah, itu jadi kolesterol, jadi penyakit, jadi macam-macam. Nah, mengeluarkan itu macam-macam, kita tak tahu.
Jadi harus makan nanti yang berlawanan. Jadi kalau kita ideal kita tak pandai. Jadi kalau kambing ada lawanannya, misalnya katakan seperti udang katanya, nah, udang itu lawanannya kunyah sikit sebagian daripada kulitnya, insya Allah kita tidak kolesterol kita tidak naik. Nah jadi yang berlawanan seperti itu, jadi jangan yang semuanya yang positif, nanti juga yang negatifnya, sehingga tidak ada pengaruhnya kepada kesehatan. Makan nikmat dan juga dalam waktu yang sama jasad dan jasmani kita sehat afiat, itu yang kita harapkan. Tapi kesimpulannya makan mati, tak makan pun mati dunia. Kalau macam itu lebih enak kita makan daripada tidak makan. Akhirnya orang tadi itu baru keluar daripada hospital. Itu cerita Haji Syarul, baru keluar daripada rumah sakit hospital dalam rawat tahun intensif. Jadi pada saat itu jangan pantang. Jadi kata dia punya prinsip makan mati, tak makan pun juga mati juga. Akhirnya dia makan semuanya dapat 3 hari meninggal. Cuman dek, meninggal bukan karena makanan tadi, itu umurnya dah habis ada. Allah, coba lihat, masya Allah, tabarakallah, zikrullah. Tapi ini dia. Ini sekedar untuk membuka wawasan saja. Nabi kita bersabda, ar-ra'du yusib al-mu'min wa ghair al-mu'min. Petir itu akan menyebar, menyebar ya, misalnya orang, ha? Menyambar. Petir itu tambah lagi rata. Jangan ambil bahasanya, ambil maknanya. Jadi anggaplah kalau sebut menyembah, oh, mungkin bahasa Banjar kali ya, macam itu lah. Jadi supaya jadi tak salah, kalau kan nanti tak berkat ilmu. Syekhnya salah sebut nih, menyambar bukan menyembah. Itu atau iya atau seperti apa? Enggak, anggaplah kira asapa dikira orang Banjar. Sebab Banjar banyak kepada A ya, I. Jadi misalnya Bapak, Pak biasanya Banjar, Banjarnya ke Banjaran. Cepat lah, lama nanti ini waktu. Bola. Nah, yang lain itu tak nampak. Jadi kadang-kadang beda dari sebutan saja, tapi maknanya sama. Allah, orang Jawa bilang gede, orang Banjar bilang ganal. Itu beda banyak. Khair. Apa tadi itu? Menyambar. Akan menyambar orang kafir dan juga orang Islam. Tapi Nabi kita bersabda, wala yusibu dzakir. Bayangin, pikir dulu sejenak. Orang yang berzikir dengan leluasa, petir tadi itu tidak akan mampu untuk mengganggu. Hanya dengan ingat Allah, dengan kilat subhanalladzi, atau dengan petir subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifati, atau terserah Allah Akbar, apa saja lah yang penting sebut nama Allah akan enak. Nah, itu kesan daripada zikrullah. Jadi daripada yang diriwayatkan di sini, tapi kita bersabda apabila kita berwudu dengan zikir akan bersih anggota tubuh kita semuanya. Kenapa bersih? Serapan daripada zikir. Tapi kalau pada saat kita berwudu hanya semata-mata berwudu saja, yang bersih tidak lebih daripada anggota wudu kita. Muka, kepala, tangan dan kaki kita, akan perut kita bersih. Kalau nanti kita katakan bersih, insya Allah sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yutahhiru jasadahu kulluhu, dan barang siapa mengambil air wudu dengan tidak menyebut nama Allah, tidak akan bersih melainkan hanya tempat wudunya sahaja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salati, apabila Nabi kita mengambil air wudu untuk sembahyang, Nabi kita akan gerakkan khatamahu bi usbu'ihi. Nanti kita akan gerakkan cincin beliau daripada telunjuk atau juga daripada jari tangan. Kenapa? Supaya air meresap masuk ke dalam. Allah, baca bismillahirrahmanirrahim. Ada niskat yang dua jus gak? Atau coba ambil jus yang kedua. Apa kita mengawali waktu, mendahului waktu, sebab kalau menunggu sampai pada saatnya nanti terlalu lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ambil jus kedua.
Juz kedua. Buka kita dulu di bas. Ambil. Buka sampai ketemu. Apa yang anda maksud? Harus bisa pandai membaca apa yang ada dalam kepala anda. Babul ghusli, bab mandi. Bucah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahadukum. Coba tengok bahasa Nabawi. Nabi kita selalu dan senantiasa menggunakan bahasa isyarat dan tidak pernah Nabi kita menyebut sesuatu itu secara gamblang, itu juga secara terang-terang. Apabila salah seorang kamu duduk antara empat anggota atau empat bahagia, empat syu'bah, summa jahada, kemudian dia halakan, bahasa kita kemudian dia arahkan. Kan kalau orang-orang yang masih bujangan, apa yang dihalakan? Apa yang diarahkan? Jadi pertanyaan, duduk antara empat anggota, yang mana satu empat anggota? Apabila duduk, jadi paha dengan paha, dua paha dengan dua paha, jadi empat kan? Apabila duduk antara empat anggota, summa jahada, kemudian dihalakan ke situ, nanti kita bersabda, kemana? Ya, jelas bukan ke lorong tikus lah. Beneng itu ada satu lorong, lorong tikus kan, lorong tikus kan? Lorong tikus, lorong tikus. Dekat jalan Kembuaja. Pakat wajah dari Rasul, maka wajiblah mandi. Wa ilam yuzid, ya walaupun tidak keluar. Masya Allah, tabarakallah. Ini menceritakan tentang keadaan yang terakhir. Jadi ada hadis nanti kita temukan tentang iksal. Iksal itu kalau daripada bahasa kasal, mungkin daripada malas. Asal mandi daripada iksal, hubungan yang tidak berkelanjutan atau hubungan yang tidak sampai kepada kesudahannya, atau dengan bahasa lain berhubungan tapi tidak sampai keluar, ya mungkin gara-gara karena ada panggilan telepon itu panjang tak tahu, ya memang orang tak nampak, kalau orang nampak orang takkan ketuk pintu, orang lagi sedang asik-asiknya di kamar. Pagi, assalamualaikum. Jangan beranak buat proyek ya, stop. Coba tengok babul khatam. Supaya ada tanah mereka-reka. Hadis wa anhu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana nanti ditengok muka surat 609, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cincin baginda Nabi fi hadhihi, ini di sini, kemana diisyarat, wa asyara ilal khinsir, maka Sayyidina Anas itu mengisyarat dan menunjuk kepada kelinci. Qala min yadihi al-yusra, daripada tangan kiri. Jadi riwayat tangan kiri di kelinci kiri, riwayat di kelinci kanan. Ini kalau kita pastikan, kita sudah membudayakan yang namanya cincin itu di jari manis. Ini ibu jari namanya Ibaham. Dia ini sababa, sebab tukang celah, tukang tunjuk sababa atau musabbiha. Yang tengah ini namanya wustong, yang setelahnya lagi disebut dengan bensir. Bensir artinya jari manis. Khensir artinya gelingking. Gelingking yang layak. Sudah saya ceritakan dahulu asbab musabbah, perdebatan antara lima jari. Jadi pada